Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam damai Indonesiaku, walaupun dalam situasi yang panas sekali, tetapi kemeriahan tetap kita rasakan. Dan saat ini damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Bogor Center School, SMP SMK Taruna Terpadu Bogor. Apa kabar semuanya? Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat meriah sekali. Ya, pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema, dan memang sengaja kita pilih sebuah lembaga pendidikan karena kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu solusi Islam untuk memutus akar kekerasan dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui, sebuah video yang sangat menyedihkan sekali, anak SD melakukan kekerasan terhadap temannya, dan ini adalah merupakan perhatian kita bersama sebagai orang tua, bukan sebagai orang tua juga, tetapi sebagai pendidik. Lantas bagaimanakah Islam harus memberikan solusi untuk masalah kekerasan ini? Yang jelas, Islam adalah merupakan solusi yang paling utama. Insya Allah tema kita nanti akan dibahas oleh guru-guru kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Habib Mahdi Alatas dan Ustadz Abi Maki. Namun sebelumnya, kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang histori daripada Bogor Center School. Sudah siap di samping kanan dan kiri saya yang kami cintai, Bapak Mustahidin Al-Ayubi. Beliau adalah Ketua Yayasan Mustahidin Al-Ayubi. Assalamualaikum, Kang Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bapak Wahyudin. Beliau adalah Direktur P2 SDM Yayasan Mustahidin Al-Ayubi. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Kepal hal, Kiai. Alhamdulillah. Jadi beliau ini lebih jelasnya adalah Ketua Operasional yang mengendalikan pelaksanaan organisasi di Yayasan Mustahidin Al-Ayubi. Oke, Kang Mus, mungkin bisa diceritakan kepada kita secara singkat histori dari pendirian sekolah ini. Ini sebenarnya impian Kang Mus waktu itu seperti apa sehingga bisa memiliki sekolah yang sangat luar biasa ini? Alhamdulillah, saya punya mimpi dari dulu. Mungkin saya dilahirkan dari anak kampung, asli Bantar Kambing. Dengan begitu lama perjalanan saya, kabur dari rumah, saya tinggal di sekolahan selama 11 tahun di SMP Negeri 6 Bogor, menjadi penjaga sekolah. Kemudian dari situ saya meluluskan ke SMA 5, masih menjadi penjaga sekolah. Kemudian saya dapat, alhamdulillah, ikatan dinas di IPB, bukan Ikatan Pemuda Bantar Kambing, Pak, tapi Institut Pertanian Bogor, yaitu waktu itu saya dapat ikatan dinas di PGKP R7. Jadi dari situlah saya mimpi. Kemudian saya sudah mengajar dari kelas 2, saya sudah jadi asisten guru matematika. Karena dulu saya ingin punya sekolah. Kemudian di situ saya ada diberi kepercayaan oleh guru matematika. Nah, kemudian saya mengajar. Dari situlah selama di SMP 6 lah dapat ilmu dari guru-guru dari SMP Negeri 6. Nah, begitu lama perjalanan, saya lulus dari IPB, kemudian dapat ikatan dinas, tapi saya tidak ambil untuk ke negeri. Akhirnya saya melanglang buana. Berapa lama untuk merintis sebuah bangunan yang sangat luar biasa ini? Ini dari berdiri ini tahun 2000. Kemudian tahun 2002 kita operasional, kemudian tanahnya dapat ngutang, kemudian materialnya juga dapat ngutang. Karena saya guru biasa, nggak punya modal gitu. Tapi sudah terbayar semua kan, Kang Mus? Terbayang semua. Alhamdulillah. Mimpinya. Inilah sekarang perjalanan 10 tahun. Taruna Terpadu Bogor Center School. Sekarang kita sudah mempunyai lembaga SMP, SMA, dan SMA. Kemudian berjumlah sekitar 8.000 siswa. Siswa? Iya. 8.000 siswa, subhanallah. Baik, Kang Mus, saya berpindah ke Pak Wahyu, Ustadz Wahyu. Ada 8.000 siswa yang harus kita bentuk menjadi manusia atau memiliki output yang berkualitas. Lantas kita ketahui bahwa anak-anak sekarang adalah anak-anak zaman modern. Tentu saja ini bukan perkara yang mudah. Bentuk kurikulum seperti apa yang mampu menciptakan anak yang berkualitas dari Borges ini? Ya, Borges, Bogor Center School juga merupakan sekolah yang mengkedepankan sebuah pendidikan akhlakul karimah. Jadi walaupun kami pendidikan formal, tapi nuansa religi smartnya itu kami kedepankan. Semacam pesantren begitu? Pesantren, tapi tidak pesantren, semi pesantren. Dan ada program unggulan yang kami kedepankan, ada One Day One Ayat, Hifdzul Quran dan Hifdzul Hadis. Ini yang akhirnya bisa menjadi bekal dan pagar bagi anak-anak bagaimana proses pendidikan ini bisa berjalan, karena kami tidak hanya menciptakan generasi yang pintar secara akademik, smart secara otaknya saja,
tapi kami juga bentuk mereka smart secara religinya, sehingga kami akan ciptakan siswa-siswi yang prestatif dan berakhlakul karimah, insyaallah. Ya, kemudian kalau mau dihubungkan dengan tema kita kali ini, masalah kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak, anak SD, SMP, dan SMA, memang ini adalah usia-usia yang memang dalam tanda petik sulit diatur. Nah, yang menarik sekali, ada yang saya dengar dari Borges ini ketika mereka melakukan kenakalan, terlambat, tetapi hukumannya bukan hukuman fisik, tapi justru malah diperintahkan untuk melaksanakan sholat duha. Subhanallah, bisa diceritakan kepada kita? Ya, inilah pembiasaan yang memang kami terapkan, bahwa ternyata membuat dan membiasakan anak-anak untuk bisa berakhlak itu tidak harus dengan kekerasan. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kami arahkan ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, lalu yang tidak bisa ngaji kami ajari ngaji, lalu mereka harus menghafal sebuah ayat Al-Quran, terus menulis Al-Quran juga. Sehingga ini akan tertanam dalam hati mereka bahwa ternyata dengan kelembutan, dengan kasih sayang, itu mereka lebih mudah untuk dirubah dan untuk dibina menjadi siswa-siswa yang prestatif dan berakhlakul karimah. Kemudian tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan oleh para siswa, tentu saja sekolah tidak bisa mengontrol sangat luar biasa, artinya mengontrol seperti kita sebagai orang tua. Nah, ini bagaimana ketika mereka keluar dari sekolah ini menghadapi sekolah yang lain, berpeluang untuk melakukan keroyokan, tawuran dan sebagainya. Dan inilah kenapa tadi Pak Ketua Yayasan juga menciptakan sebuah infrastruktur dan sarana-prasarana yang cukup memadai, sehingga siswa akan kami buat lelah di sekolah. Sehingga setelah selesai di sekolah, setelah selesai pembelajaran dengan kami, memang mereka akan menghadapi dua lingkungan yang berbeda, yaitu lingkungan main dan lingkungan rumahnya. Ketika kami arahkan siswa dengan sudah mendapatkan kepuasan, kebahagiaan, dan sudah lelah di sini, kami harapkan mereka sampai ke rumah sudah dalam keadaan tinggal istirahat. Gitu. Jadi kondisinya tidak ada yang nongkrong, tidak ada yang harus mampir ke sana kemari terlebih dahulu. Sehingga itulah yang memang Ketua Yayasan menyediakan fasilitas sarana-prasarana yang cukup lengkap. Baik. Mulai dari kolam renang, sekarang juga kami memiliki gor yang cukup representatif. Sehingga ini membuat anak-anak cukup bahagia dan senang berada di sini. Subhanallah, itulah adalah mimpi dari Kang Mus yang alhamdulillah telah tercapai. Yang terakhir Kang Mus, berhubungan dengan tema kita, apa yang semestinya kita lakukan sebagai seorang pendidik? Dari kami seoptimal mungkin memberikan pendidikan akhlakul karimah. Kemudian juga saya mengimbau ini Kang, terutama kepada para pembimbing kita ini. Sebab tawuran kekerasan itu juga ada contoh. Bagaimana petinggi-petinggi kita, ormas-ormas, akhirnya itu diikuti oleh anak-anak. Maka saya mohon dengan hormat kepada seluruh warga Indonesia, tidaklah dengan kekerasan. Insya Allah siswa-siswi juga tidak akan tawuran. Masya Allah. Terima kasih Kang Mus, Pak Wayu, dan pemirsa. Kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Insaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kasus kekerasan anak oleh sesama rekannya di sekolah seolah menyingkap tabir lemahnya pengawasan dunia pendidikan Indonesia. Sejumlah fakta mengemuka, kekerasan terhadap anak bisa terjadi di setiap lingkungan. Tidak memandang umur dan gender, korban dan pelaku bisa berasal dari manapun, termasuk dari rekan sebaya. Salah satunya menimpa siswi kelas 5 SD di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang dianiaya 7 orang teman sekelasnya. Dimulai dari sebuah candaan, ejekan, hingga berujung pemukulan. Sejatinya, kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan seharusnya bisa diminimalisir. Peran serta guru sebagai pendidik dan pengawas di sekolah, pengganti orang tua di rumah, merupakan salah satu elemen penting pembentukan karakter anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syaitanir wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha iltaku miskala habbah miskala habbatin min kardalin fatakun fi sohratin au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema seperti yang kita ketahui tadi, solusi Islam untuk memutus akar kekerasan dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pelakunya adalah sosok manusia dalam level usia anak-anak. Kita ketahui bahwa anak adalah usia pencarian, bukan usia kematangan. Disinilah pentingnya para pendidik untuk terus mengasupi dengan kurikulum yang mampu membentuk perilakunya menjadi akhlakul kalimah. Itulah tema yang akan diangkat oleh guru kita Ustadz Abimaki, anak adalah sebagai potensi bangsa ini. Kami persilakan, guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para alim ulama, para asatidah, para guru-guru, adik-adik yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ustaz Agung, juga guru kami tercinta Habib Mahdi Alatas, Masya Allah, luar biasa. Seluruhnya gembira karena pada siang hari ini berkumpul pastinya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita ketahui, berbanggalah bagi setiap orang tua yang memiliki anak. Dan berbanggalah bangsa yang dimana generasinya banyak. Tadi kita dengar, di Borkes ini Masya Allah, murid-muridnya 8.000. Allahu Akbar. Kalau 8.000 ini semua soleh dan soleh mengisi dunia cukup. Apalagi mengisi keindahan Indonesia dengan kedamaian. 8.000, mau dijadikan apa 8.000 di sini? Belum di sekolah lain, belum generasi-generasi lain. Bangga bangsa Indonesia memiliki generasi-generasi yang akan datang. Kenapa? Perubahan generasi ini akan berubah 40 tahun, 40 tahun. Ingat, singkat saya sampaikan, Nabi Musa ketika mengajak Bani Israel untuk mengambil Palestina, mereka mengatakan fadhhab anta rabbuka faqatila. Musa, kamu berangkat saja sama Tuhanmu, bereskan semuanya dan kami duduk nunggu hasilnya. Mereka tidak mau berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa? Allah katakan kalimatnya bahwa Allah haramkan Bani Israel untuk tidak bisa ke Palestina berapa lama? Muharramatun berapa? 40 tahun. Subhanallah.
Iya kan? 40 tahun. Kenapa? Ya tihuna fil ardi, mereka muter-muter tidak bisa ke sana. Tinggal di luar Palestina. Kenapa? Karena Allah murka tidak mau mendukung perjuangannya Nabi Musa. Kenapa mesti 40 tahun? Karena generasi itu berubah 40 tahun. 40 tahun yang akan datang adik-adik kita yang memegang Indonesia. 40 tahun yang akan datang adik-adik ini yang hadir yang akan menyetir Indonesia kiri atau kanan, kiri atau kanan. Jangankan bangsa, Nabi saja resah ketika tidak punya generasi. Nabi ini loh, Nabi resah. Tidak memiliki generasi, bukankah Nabi Zakaria dengan mengatakan kata-katanya, mungkin semua sudah hafal ayat ini. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelumnya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria rambutnya sudah memutih, tulangnya sudah mulai rapuh, tapi apa? Wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak akan pernah lelah bosan memohon kepada Allah minta apa? Keturunan. Kenapa? Itu sebagai generasinya. Wala makum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Saya takut siapa yang akan melanjutkan daripada perjuangan ini. Kita takut siapa yang akan menegakkan Indonesia di masa yang akan datang. Ya, Nabi saja resah dengan kata-kata, lihat, fahabli min ladunka waliya. Itu doanya. Fahabli min ladunka waliya. Ya Rab, berikan kepada aku keturunan. Sebagai apa? Keturunan yang akan melanjutkan perjuangan. Maka bangga bangsa Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Berapa jumlah anak didik kita. Dari mulai TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMU-nya, SMK-nya, kuliahannya banyak sekali. Subhanallah. Ini harus dipegang baik-baik. Jadi yang harus disyukuri oleh kita, bangsa Indonesia memiliki kekuatan generasi yang akan datang. Allahu Akbar. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah. Itulah tadi sebuah penegasan dari guru kita Ustaz Abi Maki bahwa Indonesia selain dianugerahi alam yang sangat indah, yang sangat luas, yang sangat luar biasa, kita pun dianugerahi banyak manusia di sini. Tetapi sudah jelas, ini bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Manusia-manusia yang menjadi anak didik kita harus kita ciptakan menjadi manusia yang berkualitas. Mereka berkualitas karena mereka berasal dari pendidikan atau lembaga pendidikan yang berkualitas. Lantas, bagaimanakah Islam memandang lembaga pendidikan apa dan seperti apa yang berkualitas? Itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Dambai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سبحان الله. Bergetar rasanya melihat siswa-siswi, para santri, karena para thalibul ilmi yang hadir di sini, Masya Allah luar biasa. Bayangkan kalau seandainya semuanya berada dalam majelis taklim seperti ini, keindahan apa yang akan didapatkan oleh generasi bangsa Indonesia. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kita lihat, generasi yang begitu indah yang banyak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, itu adalah cara mensyukurinya, di antaranya mengarahkan dan mendidiknya dengan benar, penuh dengan cinta, kasih sayang dan perhatian. Subhanallah. Sehebat apapun pesantren, sehebat apapun lembaga pendidikan, seketat apapun yang ada, insyaallah yang namanya kesulitan dan yang namanya gangguan mesti ada. Kenapa? Sudah sunnah dalam kehidupan. Bukankah dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا. Jangankan lembaga pendidikan, Nabi saja setiap ada Nabi di situ, mesti ada musuhnya.
Apakah ada nabi yang dakwahnya lancar-lancar saja? Ada. Ketika nabi diutus, beriman sama Allah yuk, ayo. Yuk sholat yuk, ayo sholat. Ayo sekarang tobat, begitu. Berapa banyak nabi didustakan, berapa banyak nabi dimusuhi. Mesti ada, setiap ada sesuatu kebaikan, di situ ada keburukan. Kalau boleh saya umpamakan, semua para pemirsa dan semua tahu pete, pete tahu dong ya. Apakah pernah petani nanam pete bersama ulatnya? Tidak, nanam pete saja. Tapi hebatnya, begitu pete berbuah, itu ulat ada dalam pete. Dari mana masuknya? Iya. Iya, yang suka makan pete, yang suka makan, benar. Dari mana masuknya itu ulat itu sama. Sehebat apapun, mau bentuknya negara, mau pesantren, mau apa, mesti ada ulatnya di dalam. Mesti ada ulatnya. Sehingga kita lihat kekerasan dari mulai SD, SMP, SMU, bahkan kuliahannya selalu ada. Nanti kita lihat faktor-faktor akarnya itu kenapa? Kenapa? Akan dibahas insya Allah. Dengan guru kami yang kami cintai, Habib Bahdi, Masya Allah, luar biasa. Iya, bahwa sesungguhnya dengan mengatakan hati-hati banyak ulatnya. Oh iya, dari luar, dari dalam, mungkin. Lihat kenyataan yang ada, anak SD bisa memukul seperti itu. Mungkin anak SMP, mungkin siapa yang keliru, nanti kita tidak usah cari yang keliru. Semuanya adalah PR kita. Namun yang jelas, yang harus dipegang baik-baik, oleh seluruhnya dan oleh siapapun punten. Yang harus dipegang sekarang di dalam dijaga, di luar dijaga. Pendidikan ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, antara guru dengan orang tua harus punya erat hubungan yang indah. Bahkan bisa selamat di sekolah, tapi tidak selamat di luar sekolah. Bisa selamat di rumah, tidak selamat di luar sekolah. Nggak usah jauh-jauh punten. Dengan rasa cinta dan kasih sayang tanpa mengurangi rasa hormat. Pendidikan untuk anak-anak bukan kekerasan. Seksual pun ada kan? Na'udzubillah. Bahkan berapa banyak hal ini terjadi. Siapa yang mengajarkan? Tanpa ragu saya mengatakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di mimbar tinggi damai Indonesiaku ini. Pernahkah ibu bapak melihat alat kontrasepsi ataupun alat apa namanya dijajakan, dijual di depan punten, di mini-minimarket yang ada, pernah lihat? Siapapun yang bertanggung jawab mengizinkan hal ini, Allah akan bertanya sama orang tersebut. Dulu kalau mau perlu, tinggal nanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, siapa yang telah membolehkan menyimpan itu? Hal terlihat. Nampak di kasir-kasir itu ada. Apakah itu tidak menjadikan pendidikan kepada anak? Na'udzubillah. Iya. Simpan. Kalau seorang mukminin, mukminat. Begitu melihat. Mbak punten ini taruh di bawah aja mbak. Jangan ditaruh di sini. Kenapa? Kalau orang perlu pasti nanya apa enggak? Nanya. Nggak usah dipang-pang begitu. Nanti anak akan melihat. Bukankah itu pendidikan tidak bagus? Iya. Ini sampai kekerasan terjadi, kenapa? Tidak bisa dipungkiri. La haula wala quwata illa billah. Mungkin karena contoh yang tidak baik. Dari mana contoh itu? Bisa di lingkungan, bisa di keluarga, bisa di sekolahan. Masa iya? Iya. Iya. Punten, saya sampaikan. Dengan mengatakan terbiasa orang tuanya keras, terbiasa abangnya keras, anaknya ke sekolah bawa apa? Kekerasan. Terbiasa gurunya keras ketika mendidik anak. Mungkin guru mengatakan, ini adalah biar anak disiplin. Tapi belum tentu disiplin yang sebenarnya itu seperti apa. Maka beberapa orang mengatakan, sebaiknya kita musyawarahkan dengan beberapa anak. Dengan mengatakan, kira-kira anak-anak kalau yang tidak begini hukumannya apa ya? Kira-kira anak-anak yang tidak begini hukumannya bagaimana ya? Subhanallah. Setelah itu apa? Dimusyawarahkan dengan anak sehingga anak pun bisa merasakan dan menjaga peraturan tersebut karena telah disepakati oleh guru dan murid. Subhanallah. Tapi kalau begini terkadang menjadi kekerasan dan anak pun demikian. Ini hanya sekedar beberapa yang disampaikan masukan-masukan sahabat-sahabat. Subhanallah. Lalu selanjutnya, belum lagi
belum lagi kekerasan di rumah, kekerasan mungkin di sekolah, mungkin kekerasan di luar. Maka tadi, Masya Allah, dari guru-guru yang kami tadi dengar, dari Pak Wahyu dengan menyebutkan apa? Anak disibukkan di kelas, sibukkan aktivitas di sini, sehingga begitu keluar sudah mulai apa? Lelah, capek. Kalau sudah lelah, capek, enggak ada pikiran kotor mau kemana dan mau kemana. Maka Syekh A'id Al-Qarni dengan mengatakan, Ab'idu auladakum minasyawari. Pegang baik-baik ini. Bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, iya, ulama dengan menyatakan, jauhkan anak-anak kalian dari punten, jalan raya. Kenapa dijauhkan dari jalan raya? Ngeri. Di jalan raya itu kadang-kadang perkataannya tidak ada yang lunak. Tapi yang ada hanyalah kata-kata yang kotor. Kalau sudah kata-kata kotor akan mengakibatkan panas suasana. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kekerasan yang terjadi bisa karena rumah. Karena rumah bagian pendidikan pertama. Bisa jadi sekolah. Iya, sekolah karena faktor apa? Pergaulan yang ada. Plus dengan cara mungkin ada sebagai pengajar yang namanya bukan murabbi punten. Saya sampaikan. Beberapa ulama ada yang mengatakan ada yang disebut muallim, ada yang disebut murabbi. Maka dikatakan tarbiyatu wa ta'lim. Selalu orang mengatakan tarbiyah wa ta'lim. Tidak mau ta'lim wa tarbiyah. Tarbiyah wa ta'lim. Ada seseorang yang murabbi tapi tidak muallim. Ada seorang muallim tapi tidak murabbi. Tapi ada seorang yang muallim dan murabbi. Subhanallah. Apa muallim? Muallim itu gampang mengajarkan. Contoh nih. Saya bilang, adik-adik caranya nyangkul. Bawa cangkul, kalau lagi jalan taruh di pundak. Lalu setelah itu kalau mau nyangkulnya, hajarkan dengan apa? Cangkulnya ke bawah, lalu ditarik. Cuma begini saja, tarik begini. Saya ajarkan, itu muallim. Tapi kalau murabbi, bawa cangkulnya gini loh caranya. Loh. Langsung dia sebagai prakteknya. Mana yang susah? Jadi muallim apa murabbi? Murabbi. Nah yang baik dong, tuh kayak fulan, kayak fulan, kayak fulan. Saya muallim. Nah, yang baik dong, kayak bapak nih, kayak saya nih, gitu kata gurunya, itu murabbi. Maka yang dihasilkan sebaiknya ya muallim, ya murabbi. Dan disinilah Borses ini tempatnya muallim dan murabbi. Amin, ya Rabbal Alamin. Rabbal Alamin. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah penjelasan dari mana takdabur sebuah hadis, bahwa manusia diciptakan seperti sebuah kanvas putih. Orang tuanya lah yang menjadi seorang pelukis. Dia akan melukis gambar penjahat atau bahkan melukis gambar yang baik, senyum seperti apapun, itu adalah tugas orang tua. Nah, dalam segmentasi selanjutnya nanti, ketika kita menghadapi anak yang memang benar-benar suci, murni, kemudian berubah menjadi pribadi yang keras, pasti ada penyebabnya. Bentuk-bentuk akar kekerasan seperti apa yang menjadikan anak memiliki kepribadian yang keras. Itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah ini. Adapun kekerasan-kekerasan yang nampak di pendidikan manapun, lembaga apapun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, hanya ingin melihat daripada kacamata agama yang ada yang disampaikan oleh para alim ulama. Kekerasan akan terjadi ketika keberkahan apa yang didapatkan hilang. Persis. Seperti harta ini, sebanyak apapun harta ketika tidak berkah, malah jadi semeraut. Makanan ketika tidak berkah, semeraut. Efek ketika ketidakadaannya berkah, semuanya bisa memungkinkan terjadi. Termasuk
ketika ilmu ini tidak ada keberkahannya, apapun yang memungkinkan biasanya tidak terjadi akan terjadi seperti kekerasan yang ada. Lalu sekarang kita lihat apa sih hilangnya keberkahan ilmu? Pegang baik-baik. Satu, karena sudah tidak ada lagi keikhlasan. Ya, itu dia. Ikhlas yang mengajar, ikhlas yang belajar. Ikhlas yang mengajar karena Allah, ikhlas yang belajar karena Allah. Ikhlas yang menyekolahkan orang tua karena Allah. Gak ada dengan kata-kata lain, ketika orang belajar dan mengajar dan menyekolahkan bukan karena Allah, hilang berkah, timbul berbagai macam masalah. Ya, timbul berbagai macam masalah, keberkahan ilmu karena tidak ada keikhlasan. Mungkin ada yang mengatakan, jadi kalau jadi guru, kalau ikhlas tidak mengharap itu dan ini dong. Tidak mengharap untuk gajian per bulan. Bukan itu. Bukankah seorang sahabat, bahkan ribuan sahabat, ketika dia berperang, apakah berperang mengharapkan harta rampasan atau tidak? Tidak. Tapi dia berperang, setelah berperang mendapatkan rampasan, itu mah bagian daripada hasil perang. Bukankah para guru itu adalah sedang berperang, memerangi kebodohan? Bukankah para muallim sedang berjihad memerangi daripada ketidaktahuan? Adapun nanti dapat itu adalah hasil dari bagian dunianya dan tidak salah. Bukankah daripada perang Badar 70 orang yang ditawan, Rasulullah katakan, tebus punten dengan keluarganya, apabila tidak bisa menebusnya, maka ajarkan setiap orang mengajar 10 orang mukmin yang tidak bisa baca. Berarti mukabil sama. Ini dengan harta ditebus, ini ditebus dengan ilmu. Tapi orang kafir mengajarkan karena ingin bebas, tapi kita mukminin mukminat mengajarkan karena ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kalimatnya Rasulullah, "Uqtuluhum falaka sulbah" atau "falaka salbah". Bunuh mereka orang kafir, maka akan mendapatkan bagian dari mereka. Tapi tujuannya orang mukmin ketika berperang tidak ada. Oh, kita perang dengan mereka. Kenapa? Biar nanti dapat ghanimah, rampasan perang. Tidak. Tapi mereka berperang karena Allah. Ini satu, ikhlas. Perbaiki keikhlasannya. Maka jadidu niyatakum. Perbaiki niat Anda. Wahai para talib dan talabah. Wahai para pelajar, wahai adik-adik, niatkan kalau sekarang sudah masuk SMP, SMU, SMK. Ya Rab, saya niat karena Allah mencari ilmu. Bagi guru-guru dimanapun di Indonesia, ya Rab, saya niat ikhlas menyampaikan kepada anak-anak. Sehingga kalau sudah ikhlas, pernah mendengar kalimat wailu lil mutaffifin? Celakalah bagi orang-orang yang apa? Mengambil hak orang lain dan mengambil hak orang lain. Lalu apa? Mutaffifin diantaranya adalah punten. Korupsi. Iya. Korupsi dengan apa? Dengan buah-buahan bisa. Sudah tahu timbangannya 7 kilo. Udah timbangan 7 kilo. Tambah satu lagi abang ya. 7 kilo. Mutaffifin. Ketika orang lain membeli, dia gunakan timbangan yang salah. Sama kalau dulu timbangan. Sekarang timbangan bisa berupa waktu. Jam 8 masuk. Misalnya jam 4 pulang. Kalau dia jam 9 datang, mutaffifin. Ya, sama dia mengurangi timbangan waktu yang dia punya. Kalau seharusnya jam 4 pulang, lalu dia jam 3 sudah pulang, mutaffifin, wailul halak. Kata Al-Quran, bukan saya mengatakan. Iya, al-halak, al-la'nah, siapa? Yang mereka melakukan hal ini. Kalau seandainya waktu ngajar yang terjadi, insya Allah tidak akan ada pukul-pukulan di kelas itu kalau dia ada di situ. Wallahu a'lam, apa yang terjadi? Namun kita husnudzan, mungkin ada hal yang perlu dibereskan. Semuanya. Pertama, ikhlas. Kalau ikhlas karena Allah, tahu tanggung jawab masing-masing. Ini dia. Kedua, sehebat apapun tempat pengajian punten, tempat sekolah, kalau tidak ada masjidnya, repot. Tapi di Borges ini, saya tadi sholat zuhur di sana, luar biasa. Masya Allah. Masjidnya, toiletnya, bukan apa-apa. Karena ini adalah satu hal yang luar biasa. Bagaimana ilmu akan berkah kalau tidak ada tempat sujud khusus kepada Allah. Kalau ibu bapak, kalau mau menyekolahkan anak, pertama dilihat masjidnya mana. Ini dia. Subhanallah. Wala uzakki alallahi ahad. Ini ada masjidnya luar biasa.
Masya Allah begitu, wah ini loh masjid, luar biasa ini. Begitu saya datang tadi, Mas Agung, oh sholat, ayo di mana masjid? Ada masjid, ada masjid. Oh, hebat, Masya Allah. Jadi ketika murid, talib, talabat dijauhkan dari masjid, tidak ada keberkahan. Dua itu. Ini penyebab kekerasan itu. Terakhir ketiga, apa yang menyebabkan kekerasan ada? Satu tadi dibilang karena tidak berkah. Apakah menyebabkan berkah tidak ada? Salah niat. Iya, niat. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Bukhari, hadis yang ribuan ada, hadis nomor satunya itu apa? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, itu hadis pertamanya, dari ribuan hadis. Yang keduanya tadi saya katakan, masjid. Mesti ada masjid, arahkan. Masjid. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya, jaga akhlak sopan santun. Guru ke murid, murid pun sopan santun pasti kepada guru. Maksudnya apa? Sopan santun guru ke murid tidak akan pernah menghilangkan kewibawaan guru kepada murid. Dan sopan santun dari murid ke guru itu adalah berkah daripada ilmu yang ada. Subhanallah. Keberkahan ilmu yang ada. Coba di Masjidil Haram. Lihat pengajian di Masjidil Haram. Gurunya di atas, muridnya apa? Di bawah. Karena apa? Hormat terhadap guru. Jadi akhlak sopan santun yang harus dijaga. Di sini tadi saya lihat, Masya Allah, murid-muridnya langsung pada salaman. Luar biasa. Siapa yang menciptakan ini? Lingkungan. Dan ini adalah akhlakul karimah yang benar-benar harus dijaga. Tadi kan ada Bapak Kepala Sekolah atau siapa tadi dengan mengatakan pembinaan di sini adalah akhlakul karimah. Kenapa? Karena dengan akhlak semuanya akan bisa beres. Maka Rasulullah menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kenapa? Rasulullah katakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk membenahi sholat kalian. Tidak. Untuk membenahi puasa kalian. Untuk membenahi haji kalian. Tidak. Tapi liutammima makarimal akhlak. Kenapa? Karena sholat demi akhlak. Ibu bapak percaya kalau sholat itu demi akhlak? Iya. Siapa? Al-Quran. Lihat. Ada dalam Al-Quran begitu. Bagaimana? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Saum demi akhlak, haji demi akhlak, semua demi akhlak. Maka tiga pondasi ini kuatkan, insya Allah sejahtera bagi anak-anak kita dan adik-adik kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah sistem yang rumit seperti apapun tanpa diawali dengan keikhlasan maka tidak akan terjadi apapun dan tidak akan menciptakan apapun. Maka semuanya dimulai daripada melihat diri kita sendiri. Kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sendiri sudah patut menjadi contoh yang baik bagi anak didik kita? Disinilah peran penting orang tua dan para pendidik. Dan jangan lupa ada peran negara. Bagaimanakah peran negara memberikan fasilitas agar tercipta manusia-manusia bangsa yang berkualitas? Insya Allah nanti akan dibahas oleh Habib Madi tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Oh,
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Bogor Center School Bogor yang mengangkat tema yaitu solusi Islam untuk memutus akar kekerasan dalam dunia pendidikan. Tadi guru kita telah memaparkan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya sosok manusia yang berkualitas menurut Islam. Pada segmentasi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang peran negara dalam pendidikan. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu guru, adik-adik, calon-calon penerus bangsa. Yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat, afiah, hidayah, taufik, inayah, karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala hingga kita menjadi orang yang istiqomah, beruntung urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya Rabbal. Baru saja kita saksikan kekerasan dalam pendidikan yang menimpa adik kita di Sumatera Barat. Dan bukan itu yang satu-satunya. Beragam kekerasan yang terjadi di negara bumi pertiwi yang rakyatnya memiliki budi pekerti yang sangat luar biasa. Rakyatnya memiliki kedamaian, kearifan yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Ada apa gerangan dengan Indonesia saat ini? Itu pertanyaan. Ya Bu ya, Bu, kalau enggak salah kita punya anak, kalau enggak laki perempuan, betul. Waktu baru lahir enggak ada yang pakai baju, betul. Kita dulu lahir juga tidak pakai baju. Waktu lahir belum bisa ngomong. Kita juga lahir belum bisa ngomong. Tahap demi tahap diajarkan pendidikan oleh orang tua. Mereka mengajarkan hingga kita bisa jalan. Ditatah kita satu persatu. Diajak bicara kita satu persatu. Hingga tumbuh dewasa. Tapi tidak melakukan hal yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Betul. Ini yang salah di mana? Lahirnya sama kalau enggak laki perempuan. Lahirnya sama tidak ada yang pakai baju. Lahirnya sama tidak ada yang bisa ngomong langsung. Lahirnya sama tidak ada yang bisa lari begitu lahir. Kalau lari ibunya kejer. Ada kaitan antara tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru atau pemerintah, tanggung jawab lingkungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dan teguran kepada umat manusia. Erham turham. Berikan kasih sayang kepada mereka, berikan kedamaian pada mereka. Maka Allah akan memberikan kedamaian kepada kalian. Tadi guru kita pembahasannya luar biasa. Kita suka kadang-kadang pada zaman sekarang ini guru-guru diktator semua, Pak. Iya, Pak ya. Iya, Pak ya. Pak ya.
pemerintah mau-maunya, ugal-ugalan sangat luar biasa. Anak harus bisa menjadi penerus bangsa. Anak harus mau dan mampu bersaing di pasar yang akan datang. Padahal karakter anak sudah digambarkan oleh Sayyidina Ali. Ajarkan anak kalian yang engkau tidak memahaminya, karena mereka akan ada di zaman yang engkau tidak pernah mengalaminya. Bagaimana metode dakwahnya? Billati hiya ahsan. Bagaimana metode dakwahnya? Kenalkan sama yang ciptakan alam. Tadi itu adik kita nyanyiin. Katanya tombo ati gitu. Jangan saya yang nyanyi. Nanti pemirsa bilang ini udah mau kiamat apa-apa. Pertama apa? Baca Quran. Baca Quran. Pahami, kenali dengan Al-Quran. Hei anak-anakku, sehebat apapun kalian, Al-Quran jadi pedoman kalian. Tidak ada bumi pertiwi, kata Bung Tomo, kalau tidak ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah yang maha besar menggerakkan Indonesia sampai meraih kemerdekaan. Makanya anak-anak bangsa harus tahu diri. Betul. Tanggung jawab pemerintah, khususnya Bapak Presiden terpilih, Bapak Joko Widodo, ini adalah tanggung jawab Anda yang sangat luar biasa untuk membenahi sistem pendidikan yang pertama bukan hanya ilmu tapi akhlakul karimah. Kalau kita tanya sama anak-anak zaman sekarang, siapa idola Muna? Nama pemain bola apal? Betul. Itu kemarin pemain bola yang kena Ebola siapa ya namanya ya? Siapa? Tapi begitu kita tanya, siapa nabimu? Dari mana asal usulnya? Bagaimana akhlaknya? Siapa anak-anaknya? Siapa orang yang di sekelilingnya? Bagaimana tata cara metode dakwahnya? Maaf, maaf. Banyak daripada kita yang tidak tahu. Itu tugas daripada pemerintah yang akan datang. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi pada intinya adalah pendidikan secara Islami mengarahkan para peserta didik untuk memahami siapa sesungguhnya yang menciptakan dirinya. Pendidikan yang Islami adalah menyadari bahwa manusia terlahir di dunia ini adalah memiliki misi menciptakan manusia-manusia yang beriman pada generasi-generasi selanjutnya. Jelas, itu adalah tugas yang tidak gampang. Dibutuhkan contoh dan kualitas yang jelas bagi anak didik kita. Jelas sudah bahwa pada intinya pendidikan adalah memanusiakan manusia. Itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Thank you.
شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sama-sama kita sudah memahami dan membahas tentang pendidikan awal yaitu akhlakul karimah. Sama-sama kita sudah memahami bahwa manusia adalah manusia, manusia bukan robot maupun dewa. Makanya ketika kita mengembalikan jati diri kita, bahwa kita adalah manusia, manusia memiliki sang khalik Allah subhanahu wa ta'ala, target dalam menuntut ilmu semata-mata lillahi, karena Allah. Oleh karenanya mereka juga yang menuangkan ilmunya semata-mata karena Allah subhanahu. Ini kebetulan Pak Guru di depan saya. Ya Pak Guru ya. Coba kalau ada pemerintah depan saya. Saya enggak bahas ini Pak Guru. Tapi saya yakin para wakil-wakil kita di Dewan, para wakil-wakil kita di Kabinet insya Allah yang akan datang, sedang menyaksikan Damai Indonesiaku yang selalu memberikan damai kepada Indonesia. Tugas guru adalah memberikan yang terbaik untuk para siswanya. Hai anak-anakku, Rasulullah pernah ditegur sama Allah. Rasulullah pernah diingatkan sama Allah. Apa itu tegurannya? Hai Muhammad, atas nikmat karunia yang Allah berikan kepadamu, maka engkau memiliki hati yang rahmat, hati yang sejuk. Tapi kalau engkau berkeras kepada mereka, maka mereka linta lahum, akan kabur dari hadapan kalian. Sengaja saya pakai bahasa Indonesia. Tadi di segmen kedua sudah ada ayatnya. Betul? Betul? Masih ingat di dalam surat apa itu? Al-Imran. Alhamdulillah. Emang kalau kita ngomong sama santri begini nih. Begitu kita kasih ayatnya, paham. Insya Allah pemirsa Damai Indonesiaku di rumah juga ngerti. Lagi nyari itu ayat apa ya? Perasaan yang ada di Al-Quran, Beb. Iya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan kepada para nabi. Allah memberikan contoh kepada Rasulullah. Bahwa Rasulullah diberikan hati yang damai, hati yang tenang, hati yang lunak. Untuk apa? Mendidik umatnya dengan kasih sayang. Guru mendidik para murid-muridnya dengan kasih sayang. Namun guru juga harus difasilitasi oleh undang-undang yang memihak kepada pendidikan anak. Anak bukan robot, anak bukan dewa. Anak adalah masa depan bangsa yang harus diingatkan. Allahu Ahad. Ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ketika engkau berpasrah kepada Allah, wahai anakku, maka dunia engkau akan dapatkan. Ini pemerintah kita ini kadang-kadang suka lupa. Bu. 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 Pemerintah ini kan kadang-kadang suka lupa. Dia nganggap bahwa kalau seandainya dengan ilmu segalanya bisa hebat. Ya Pak ya? Padahal ilmu tanpa akhlak enggak akan ada apa-apanya. Buktinya orang yang jago masalah ilmu kehutanan tiba-tiba jadi orang hutan semua.
Utan dibabatin. Eh, yang tahu pajak korupsinya paling depan. Yang membasmi koruptor, terima suap siang dan malam. Ini yang kejadian. Kenapa? Ketika akhlak tidak ada, ketika manusia dijadikan robot, ketika kekuasaan jadi segala-galanya, ketika dunia menjadi target, maka manusia tidak lebih daripada hewan yang hidupnya lahir, yang hidupnya mencari makan, yang hidupnya mengutarakan atau mengeluarkan syahwatnya. Pak, kita kan dikasih ilmu sama Allah itu dikasih akal yang sehat, betul? Kira-kira kita ini hewan apa manusia? Kira-kira kita ini hewan apa khalifatullah fi khalqih? Nah, apa tugasnya? Tugasnya menciptakan kedamaian. Tugasnya menciptakan kebaikan. Tugasnya menciptakan kasih sayang. Tugasnya adalah wala tusyriku bihi syai'ah. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah subhanahu. Dalam satu hadis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, menegaskan kepada kita umat manusia, ya dunya, faman khadamani fakhdumi, waman khadamaki fahdami. Hei dunya, apabila hambaku tersebut mengabdi untukku, hidupnya karena aku, siang dan malam ia bersujud kepadaku. Siang mereka mencari ma'isyah, malam untuk istirahat, orang-orang lagi tidur, ia sujud menangis kepada aku. Tahu bahwa dia adalah manusia, tidak memiliki kesombongan dalam dirinya, seolah-olah dengan ilmunya ia hebat. Maka apa? Fakhdumi, hendaklah kalian menjadi budak atas hamba tersebut. Tapi apabila hambaku tersebut menjadikan ilmunya tersebut sebagai dewa, seolah-olah tanpa ilmu dan tanpa dunia mereka tidak bisa apa-apa, fahdami, hancurkan mereka. Indonesia bumi pertiwi yang kaya, betul? Kata sahabat saya dari Arab, Ustaz, ini Indonesia tongkat ditanam jadi pohon. Di Arab sana pohon ditanam jadi tongkat. Emas di mana-mana, betul? Di Jawa emasnya sampai bisa keliling. Di Medan batu baranya bisa jalan-jalan. Luar biasa, hasil lautnya luar biasa. Ketika pemimpinnya tidak memiliki akhlakul karimah, ini yang terjadi. Siswa berkelahi di mana-mana, betul? Ketika pemimpinnya tidak bisa memberikan kearifan dan kebijakan, maka apa yang terjadi? Anak-anak di mana-mana jadi tawuran. Na'udzubillah. Ya, terima kasih Habib. Pemirsa dan mati Allah, jadi pada intinya adalah pendidikan Islam memiliki sudut pandang sendiri. Ketika orang semakin cerdas, maka orang akan semakin tunduk kepada Allah. Tapi ternyata kenyataan yang kita hadapi pada saat ini pada dunia modern, kita orang tua lebih menyesal ketika anak-anak kita tidak mampu berbahasa Inggris. Orang tua lebih menyesal kalau anak kita tidak banyak kursus-kursus yang membuat intelektualitas dia semakin tebal dan tinggi, tetapi menghilangkan unsur akhlak. Nah, sesungguhnya Islam adalah agama yang meliputi segala sesuatu. Semakin cerdas, maka semakin tunduk kepada Allah. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, waghfir.
Muhammad. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sama-sama kita sudah memahami tugas daripada guru dan tugas daripada pemerintah. Guru wajib memberikan ilmu dan kasih sayang kepada pemerintah, kepada murid. Pemerintah wajib menjadikan fasilitas tersebut bisa terselenggara dengan baik dan benar. Walau memang kita ketahui pasar bebas sudah di depan mata, lalu menjadi target tersendiri oleh pemerintah menjadikan manusia-manusia anak-anak bangsa serba instan. Enak, pokoknya besok kamu harus bersaing. Kalau kalian tidak bersaing, maka kalian akan hancur dan binasa. Sebetulnya, kalau kita cermati dan hayati, Indonesia ini memiliki sumber kekayaan yang sangat luar biasa. Tidak perlu takut akan kekayaan. Kalau saja batu bara Indonesia setiap hari diproduksi, insya Allah cucu-cucu kita masih bisa hidup. Betul? Asal satu, jangan digadaikan bangsa ini. Emas milik asing, batu bara milik asing, ikan milik asing, minyak milik asing, sampai apartemen pun milik. Terus milik orang Indonesia apaan? Pemerintah harus jeli. Oh, kalian boleh investasi di Indonesia. Oh, kalian boleh mengambil hasil dari Indonesia. Tapi ada tata caranya. Tapi ada kebijakan. Jangan sampai 90% milik mereka, 10% orang Indonesia, itu juga cuma nama. Saya ke Kalimantan, Mas Agung. Kebetulan saya bolak-balik Kalimantan, Jakarta, Kalimantan, Jakarta. Alhamdulillah. Saya lihat itu sebelah kanan kebun sawit, luar biasa. Saya lagi pikir 1 ton sawit kurang lebih 2,5 juta. 1 hektar bisa 2 ton. Artinya kalau orang punya 10 hektar bisa memiliki hasil di kantongnya sama dengan 50 juta. Turun saya ke dalam, ketemu rakyatnya. Kebetulan orang Indonesia juga sama sama saya. Saya tanya, Pak, alhamdulillah pohon sawit panen, Pak, panen. Berapa ton, Pak? 2 ton, alhamdulillah, Pak Ustadz. Oh, luar biasa. Megang berapa hektar? Saya 10 hektar. Oh, luar biasa. Jadi anaknya udah sekolah di mana aja? Nganggur, Pak Ustadz. Kenapa bisa begini? Oh, memang Pak Ustadz ada inti plasma, tapi tidak ada hakikatnya. Coba lihat kemarin terjadi di Sumatera. Masyarakat demo meminta haknya. Kenapa? Karena ketidakadilan oleh pemerintah. Walaupun anak-anak kita didik secara maraton, mereka tidak akan bisa bersaing dengan bangsa asing. Undang-undanglah yang harus menjaga itu. Kembalikan kepada orang tua-orang tua kita Undang-Undang Dasar 45. Woi. Hei. Saya punya anak, kata dosennya begini. Nak, ya. Kalau dari gaji kamu, insya Allah nanti setelah lulus S2, betulan lagi S2,
Kamu tidak akan pernah punya ngimpi bisa rumah di Jakarta. Lo kenapa? Udah gak akan mampu. Gak akan mampu. Tapi kalau kita lihat investor dari luar ke Jakarta, luar biasa. Kekayaan kita dibawa kemana-mana. Harusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan. Di mana kebijakan tersebut? Memang Indonesia adalah bangsa yang modern. Memang Indonesia adalah bangsa yang bijaksana. Memang Indonesia terbuka untuk siapa-siapa. Tapi Indonesia tidak mau dijajah oleh siapa-siapa. Indonesia adalah milik saya. Dan saya akan kembalikan Indonesia kepada rakyat saya. Ya. Tugas pemerintah nanti ini yang akan datang insya Allah setelah tanggal 20 Oktober dilantik. Pertama tugasnya adalah mulai tanggal 21 mikir. Apa yang mikir? Oh, saya warga negara Indonesia. Pemilih saya orang Indonesia. Rata-rata bisa bahasa Indonesia. Iya Bu. Tiasa bahasa Indonesia. Bisa, ternyata orang Jawa Barat bisa bahasa Indonesia. Gimana ini? Pendidikan saya dahulukan. Moral saya kedepankan. Hak-hak daripada mereka saya perjuangkan. Anak-anak saya ciptakan yang berakhlakul karimah. Supaya Indonesia damai selalu. Orang tua juga merasa tentram di rumah. Betul? Betul? Bu, pengen jadi anaknya jadi jagoan, jadi preman, apa jadi orang alim, Bu? Kalau tadi tuh kayak si Neng tuh bisa ngaji enak gak? Tuh kata orang tuanya tuh di rumah, itu anak saya itu. Luar biasa. Jadi tugas pemerintah ke depan, ayo sama-sama. Bukan hanya guru, bukan hanya murid, bukan hanya siswa, bukan hanya orang tua. Tapi pemerintah tugasnya menerapkan kebijakan-kebijakan yang hasilkan kebaikan untuk bangsa dan negara, insya Allah. Insya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi 7 segmentasi pembahasan tentang solusi Islam dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan sekali lagi para pengambil keputusan menyaksikan acara ini sehingga benar-benar nantinya dipersiapkan. Bukan sekedar dikembangkan isu pendidikan gratis terus-menerus, tetapi pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas berdasarkan agama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينا Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menyumpulkan kita di tempat yang penuh dengan berkah ini. Sesungguhnya dalam hadis sangat jelas sekali kalau dikembangkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun orang yang memudahkan langkah kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Dan siapapun yang membuat lembaga pendidikan untuk menjadikan ilmu itu berkembang, maka orang yang melaksanakan lembaga pendidikan itu dimudahkan oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Dan siapapun pemerintahan yang menggratiskan dalam pendidikan, maka yang menggratiskan itu Allah akan mudahkan menuju surga. Subhanallah. Ya. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Semoga pemerintahan kita ini insya Allah mulai saat-saat ini sudah mulai lagi dengan mengatakan bukan hanya perkataan tapi benar-benar membuktikan untuk yang namanya pendidikan gratis dan pastikan yang mendukung dan menggratiskan ini dan memudahkan dalam urusan ini pastikan Allah memudahkannya untuk menjadi ahli jannah. Ini dia, iya. Jadi kalau sekarang sudah ikhlas karena Allah, saya ingin gratiskan, saya ingin itukan, inikan, karena kependidikan anak, tidak ada kata-kata lain kesulitan untuk menggratiskan pendidikan. Ya Rabbana, mudah-mudahan ini bisa tercapai di setiap tempat. Kedua, kalaulah Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi loh, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sangat indah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyati, subhanallah, wa min dhurriyati. Dan keturunannya. Dengan ya Rabb jadikan aku ini ahli salat. Dan dari keturunan-keturunanku. Seorang nabi saja untuk melanggengkan. Mengabadikan keturunannya untuk mengemban amanah yang suci. Dengan mendirikan salat. Kita pun demikian. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada dalam syiar syariat Islam. Dalam masalah ketegasan. Kecuali dalam salat. Bukankah dalam sholat anak yang berapa tahun? 7 tahun harus perintahkan sholat. Kalau berapa tahun harus coba untuk bukul min khairi mubarrih. Berapa tahun usianya? 10. Sebagian dengan mengatakan kalau tidak bisa. Iya pukul tapi jangan menyakitinya. Dan tidak ada kata-kata pukul kecuali dalam urusan sholat. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang tuanya, anak-anaknya, guru-gurunya, sholat laksanakan. Insya Allah ini merupakan kebaikan bagi negara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini. Dan insya Allah besok pada hari Minggu 19 Oktober kami akan hadir secara live dari Masjid Ruhul Jadid, Asrama TNI Angkatan Darat Ditbekang, Jalan Raya Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dan jangan lupa selepas acara Damai Nusaku Anda kembali bisa menyaksikan yaitu Butiran Ilmu yang akan menghadirkan guru kita dengan narasumber Habib Nabil Al-Musawa. Saya Agung Izul Haq, mewakili segenap kerabat kerja Damai Nusaku dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, adik-adik, para siswa, penerus bangsa yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pertemuan kita ini selalu mendapatkan keberkahan. Dan kembalinya kita selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan takhluwiha dunub. Watuslaha bilqulub. Watantalkulwiha usub. Watalinu biya su'ub. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbana anfa'na bima'allamtana. Rabbi allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. وقرابة لنا في ديننا ما القطر أنثى وذكر ربي وافقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق للحلالا دائما وارزق للحلالا دائما وارزق للحلالا دائما آمين يا رب العالمين يا الله. Pada siang hari ini kami memuja dan memuji kepada Engkau ya Allah. Kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Kami memohon maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah turunkanlah keberkahan kepada bangsa kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami, Bapak Haji Jokowi, yang insya Allah sebentar lagi akan diberikan amanah oleh bangsa Indonesia. Maka jadikanlah beliau dalam kepemimpinannya nanti bisa berperan untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh, ya Allah. Jangan Engkau siksa negara kami, ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang selalu berpihak kepada kami ya Allah. Jadikanlah kekuatan-kekuatan dalam bangsa ini adalah kekuatan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jangan Engkau tanamkan dalam hati kami kebencian kepada sesama kami ya Allah. Jangan Engkau tanamkan kedzaliman kepada bangsa kami ya Allah. Ya Allah, sekali lagi ampuni dosa-dosa kami. Dosa-dosa orang tua kami yang mereka telah membesarkan kami. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.